Luar biasa besaran gaji atlet SEA Games 2021 Hanoi di Vietnam. Begini nominalnya per orang. Namun sebelum lanjut, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar Timnas Indonesia setiap hari. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Event 2 tahunan yaitu SEA Games 2021 Hanoi Vietnam akan segera digelar. Untuk sementara ini, para atlet masih sementara menjalani pemusatan latihan di masing-masing cabang olahraga SEA Games 2021. Perlu diketahui bahwa Indonesia mengikuti 32 cabang olahraga dari 40 cabang olahraga yang dipertandingkan pada SEA Games 2021 Hanoi, Vietnam. Untuk masing-masing atlet yang akan berangkat ke Vietnam ini tentunya akan mendapatkan uang saku yang telah dianggarkan oleh pemerintah karena turut serta dalam ajang bergengsi yang akan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Menurut Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia, Ferry Kono, akan menyalurkan uang saku atlet menuju SEA Games 2 hari jelang keberangkatan ke Vietnam. Nominalnya sebesar $150 per orang untuk setiap harinya. Jika dirupiahkan adalah senilai Rp2.174.550 untuk per orangnya. Lebih lanjut, Ferry Kono menjelaskan penyaluran uang saku kepada atlet akan diberikan 2 hari sebelum berangkat ke SEA Games Vietnam. Kemudian setiap 2 hari kami transfer, karena kami tidak tahu atlet ini di sana mainnya berapa lama. Oke, ada game time schedule. Jika main terus, kami akan bayar. Tapi jika ternyata kalah dan harus pulang, sehingga kami putuskan sistem pembayarannya setiap 2 hari sekali, kata Ferry Kono. Bagaimana pendapat kalian?